Selamat pagi, anak-anak. Apakah sudah semuanya dapat mendengar suara Miss dengan jelas hari ini? Baik, kalau sudah bisa, coba diaktifkan dulu kameranya ya. Graciello Moses, bisa dengar suara Miss dengan jelas, nak? Graciello Moses, bisa dengar suara Miss dengan jelas? Baik. Kalau sudah bisa mendengar suara Miss dengan jelas, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dengan doa ya. Moses bisa bantu mencipin doa hari ini, nak? Bisa, Miss. Ya, silakan Moses. Teman-teman, mari kita berdoa. Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran fisika ini, Tuhan, berarti agar kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh Miss Anis, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Baik, terima kasih Moses. Nah, anak-anak, sebelumnya mulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan absensi ya. Untuk siswa yang disebutkan namanya, silahkan jawab hadir. Yang pertama, Abigail. Hadir, Miss. Kemudian Adele. Hadir, Miss. Kemudian Alexis. Alexis izin ya. Baik, Alexis izin untuk hari ini. Kemudian Tania. Tania, baik Tania hadir ya. Kemudian Cornelius Harry. Cornelius Harry belum hadir ya. Gede Wika bisa dengar suara Miss dengan jelas, Mas? Bisa, Miss. Cornelius Harry ada konfirmasi tidak hadir untuk hari belum, ini? Miss, belum. Belum ya. Bisa tolong dihubungi nak supaya segera masuk ke Zoom meeting. Baik, terima kasih DWK. Kemudian Daniel. Hadir, Miss. Kemudian Deta. Deta, apakah hadir hari ini? Hadir, Miss. Hadir ya. Kemudian Verisa. Hadir, Miss. Baik. Anak-anak, suara Miss sudah terdengar dengan jelas atau masih kecil volumenya di kalian? Jelas, Miss. Baik, terima kasih untuk konfirmasinya. Namun maaf, di rumah Miss ini dekat dengan jalan, jadi mungkin ada beberapa suara kendaraan yang mengganggu nanti. Nah, baik. Miss lanjutkan. Gede Wiweka. Hadir, Miss. Hadir, ya. Verisa. Hadir, Miss. Hadir, ya. Graciello Moses. Hadir, Miss. Selanjutnya, Kadek Gilang. Hadir, Miss. Selanjutnya, Kenatan. Hadir, Miss. Lalu, Kenson. Hadir, Miss. Leticia. Hadir, Miss. Hadir, ya. Kemudian, Dika. Dika. Dika belum hadir di Zoom meeting ya. Gede Wiweka, apakah Dika ada konfirmasi terkait ketidakhadiran? Baik, Dika sudah hadir ya. Kemudian Leticia. Leticia. Leticia, kalau bisa dengar suara Miss dengan jelas, coba berikan reaksinya. Atau bisa konfirmasi kehadirannya di kolom komentar ya. Baik, sambil menunggu konfirmasi dari Leticia, Miss lanjutkan Milo.
Milo hari ini izin, Miss. Milo izin ya. Izin kemana, Nak? Swap kalau nggak salah. Baik, terima kasih untuk konfirmasinya. Selanjutnya, Rahel. Hadir, Miss. Baik. Kemudian Samuel Axelino. Hadir, Miss. Baik, Sharon. Hadir, Miss. Wulan. Wulan, apakah hadir hari ini? Baik, Wulan hadir ya. Kemudian Anya. Hadir, Miss. Hadir ya. Nah, jadi hari ini yang belum ada konfirmasi itu Cornelius Harry ya. Untuk GDWK, apakah Cornelius Harry sudah bisa dihubungi, Nak? Belum, Miss. Belum ya. Kalau sudah ada informasi, langsung infokan ke Miss ya. Baik, anak-anak, untuk hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah Miss berikan sebelumnya, hari ini kita mengadakan ulangan harian. Ya, kisi-kisinya sudah disampaikan 2 hari yang lalu di LMS. Jadi, kalau kalian baca kisi-kisinya, Miss yakin kalian bisa menjawabnya dengan baik ya. Silahkan kalian buka LMS kalian. Pada bab kemagnetan, di sana sudah Miss cantumkan kuis ulangan harian. Ya, sesuai dengan kisi-kisi, kuisnya terdiri dari 15 butir soal. 15 butir soal, dan ke-15 butirnya itu Miss ambil dari 10 kisi-kisi dari LMS. Nah, anak-anak, sudah semuanya dapat melihat kuis ulangan harian yang Miss tampilkan di LMS? Ya, untuk Adel, saat mengerjakan boleh di-pause ya. Nanti Miss akan pause juga. Karena Miss sudah jadi co-host, jadi Miss bisa pause dan start untuk recording-nya. Nah, Nana, ada yang belum dapat menemukan ulangan harian yang Miss tampilkan di LMS di sini? Sudah semua? Baik, kalau sudah semua, jadi waktunya 50 menit ya. 50 menit berarti sampai pukul 9. Ya, boleh langsung dikerjakan. Ini terdiri dari soal teori dan hitungan, tapi lebih banyak soal teorinya. Kalau kalian mendengarkan penjelasan Miss dengan baik, selama pembelajaran, Miss yakin kalian bisa menjawabnya dengan baik ya. Karena semua soal teori ini sudah Miss jelaskan selama kegiatan pembelajaran. Nah, Nana, ada yang ingin ditanyakan untuk ulangan harian hari ini? Tidak ada. Nah, ingat ya, untuk ulangan harian hari ini, KKM-nya 75. Jadi, kalau nilai kalian masih di bawah 75, kalian diperbolehkan mengulang dalam menjawab sebanyak 2 kali percobaan lagi. Ya, jadi, ada 3 kali percobaan. Kalau percobaan pertama nilai kalian di bawah 75, kalian diwajibkan untuk mengulang percobaan kedua. Kalau di percobaan kedua masih di bawah 75, kalian diwajibkan lagi untuk mengulang di percobaan ketiga. Sampai nilai kalian itu 75 atau setidaknya di atas 75. Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan untuk ulangan harian hari ini, silahkan mulai dikerjakan. Miss lihat baru ada 4 siswa yang masuk ke LMS. Sisanya Miss tunggu dan akan Miss absensi juga di LMS nanti. Bisa bantu pimpin doa untuk menutup pertemuan kita hari ini? Bisa, Miss. Baik, silahkan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran fisika. Setelah lagi kami akan lanjut ke pembelajaran berikutnya. Tuhan, tolong stay kami hingga akhir. Terima kasih, Tuhan. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Abigail untuk bantuannya. Anak-anak ingat ya, kalau ada kesulitan, bisa langsung tanyakan kami. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, cukupkan pertemuan sampai di sini. Minggu depan kita sudah bahas ke partikel penyusun materi. Silakan dipelajari bukunya.
karena minggu depan kita belajar melalui chat ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Siapa hostnya nih? Oke, Daniel. Selamat pagi semuanya. Adel minta tolong bantu Mr. Andi jadikan co-host ya, Del. Mister, maaf yang jadi hostnya Wika, barusan tak pindah. Oh Wika, oh iya. Oke, Wika minta tolong ya, Wik. Sudah, Mister. Oke, thank you, Wik. Baik, anak-anak. Silakan bisa on cam terlebih dahulu. Saya akan absen. Saya akan absen. Setelah absen, boleh off cam saat saya memberikan pengumuman terkait tentang senam hari ini ya. Ntar saya akan buka LMS terlebih dahulu. Ayo yang lain silakan bisa on cam, anak-anak. Masih banyak ini yang off cam. Ya, untuk siswa yang namanya Mr. Andi panggil, mohon bisa mengaktifkan audionya ya. Absen satu ada Zevanya, apakah hadir? Anya? Halo, Mr. Anya, ada kendala kamera enggaknya? Saya kan tadi lagi itu, Mr. Okay, lagi ngejain soal fisika yang pelajaran terakhir tadi itu. Terus tuh kayak nge-lag banget gitu, Mr. Oh. Coba Anya ini dulu close dulu ya, nanti join lagi. Soalnya kalau nggak on kamera kan nanti nggak bisa ikut prakteknya. Oke. Ya, ya, ya. Oke. Next. Edeta. Ada Mister. Oke. Next. Abi. Ada Mister. Oke, Abi. Alexis, izin ya. Next, Leticia. Leticia. Cepetan.
Hadir, Mister. Oke. Next, ada Kenatan? Hadir, Mister. Hadir ya. Oke, berikutnya Cornelius Hari. Cornelius Hari, apakah hadir? Minta tolong ya, ketua kelas ditanyakan Cornelius Hari, apakah ada informasi? Pelajaran fisika tadi udah saya WA, Mister. Dia juga belum jawab. Oh, belum jawab. Soalnya Mister Niko tidak ada informasi yang bersangkutan sakit atau bagaimana soalnya. Oke, okay, thank you, Awik. Next, berikutnya Rachel Sefa Hussein. Hadir, Mister. Hadir ya. Oke, okay, thank you. Berikutnya Betania. Tania, apakah ada kendala di kamera? Tidak ada ya. Oke, Betania, cobalah diaktifkan audionya lah. Jangan pakai simbol-simbol aja. Berikutnya, Kenson. Hadir, Mister. Kenson, ada kendala kamera? Sebentar ya, anak-anak ya. Oke, mohon maaf anak-anak ya, barusan saya ada tamu, salah satu orang tua untuk penerimaan siswa baru. Maaf ya. Selanjutnya, Adel, apakah hadir Adel? Hadir, Mister. Hadir Adel, makasih. Berikutnya Wiweka. Hadir, Mister. Oke, Wika. Berikutnya Gilang. Hadir, Mister. Oke, Gilang, dicas dulu Gilang ya, supaya aman untuk prakteknya. Berikutnya Komang Dika. Mister. Dika, nggak ada kendala kamera ya, Dik? Berikutnya Milo. Milo, izin, Mister. Milo ini izin apa dia, Wik? Soalnya swap. Minggu lalu juga izin dia, Wik. Kalau nggak salah, minggu lalu dia ke Bandung. Minggu ke ini Bandung, dia swap lagi. Sekarang? Ya, hari ini dia swap. Oh, swap. Iya. Yeah. Iya, iya, iya. Oke deh. Thank you, Wika. Informasinya, Wika. Berikutnya, Wulan. Wulan Febrianti Putri. Hadir, Mister. Hadir ya, Wulan ya. Berikutnya, Daniel. Hadir, Mister. Oke, Daniel. Tidak ada kendala kamera, kan, Dan? Tidak ada, Mister. Tidak ada ya. Berikutnya, Gracielo Moses. Hadir, Mister. Hadir. Nggak ada kendala kamera kan, Moses? Nggak, Mister. Oke, siap. Berikutnya, Verisa.
Hadir, Miss. Oke, Verisa. Verisa kayaknya tidak ada kendala kamera tadi on cam. Berikutnya Sharon. Sharon? Hadir, Mister. Oke, Sharon, apakah ada kendala kamera? Enggak ada, Mister. Enggak ada ya. Ya. Oke. Terus berikutnya terakhir Samuel Excelino Yordinatan. Excel? Hadir, Mister. Oke. Excel enggak ada kendala kamera ya? Oke, baik anak-anak, sebentar kita akan prepare untuk senam SKJ-nya. Jadi silakan anak-anak bisa mempersiapkan diri. Yang pertama menggunakan pakaian olahraga. Jika tidak ada pakaian olahraga, boleh menggunakan kaos lain. Oke? Ya, boleh menggunakan kaos lain. Yang berikutnya, anak-anak boleh menggunakan alas kaki ataupun tidak menggunakan alas kaki ya, boleh dibebaskan. Terus yang paling penting saat kalian praktek nanti kalian harus menampilkan sebagian anggota tubuh kalian mulai dari kepala sampai dengan pinggang. Ya, mulai dari kepala sampai dengan pinggang supaya terlihat saat kalian melakukan praktek senam nanti. Karena melihat nanti masing-masing orang minimal 1 menit dalam pelaksanaan prakteknya. Apakah cukup bisa dimengerti informasi Mr. Andi? Boleh menggunakan celana panjang ya anak-anak ya. Training atau apa boleh silakan. Ya. Nah, selama mengikuti senam, tolong nanti lakukan gerakannya dengan serius, dengan sungguh-sungguh ya anak-anak ya. Oke? Baik, kita akan bertemu kembali pukul 9.25 untuk kita mulai melakukan senamnya. Ya, nanti kita akan ukur dulu denyut nadi sebelum melakukan senam, dan kita akan mengukur kembali denyut nadi setelah melakukan senam. Oke anak-anak ya, kita kembali ketemu pukul 9.25. Nanti untuk siswa yang tidak mengaktifkan kamera, saya tidak akan melakukan penilaian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa nanti. Oke anak-anak, silakan open kameranya. Siap-siap mencari denyut nadi kalian semua, karena semuanya harus mengukur denyut nadinya yang nanti akan dicatatkan untuk mengetahui tingkat kenaikan denyut nadi awal dan akhirnya. Silakan boleh open kamera semuanya. Silakan boleh open kamera semuanya. Lalu semuanya bisa mencari denyut nadinya. Itu Wulan nanti waktu senam kameranya harus terlihat ya anggota tubuhnya ya. Sampai pinggang ya. Semua dicari dulu denyut nadinya anak-anak ya. Cari dulu denyut nadinya, kita akan ukur ya. Yang belum open cam, silakan open cam. Oke, Deta, thank you. Verisa. Anya. Excel. Gilang. Semua udah ketemu belum ininya, denyut nadinya? Di pergelangan tangan. Sudah bisa belum? Menghitungnya udah bisa dirasakan belum? Abi, hitung Bi, denyut nadinya Bi. Udah ya? Oke, siap. Saya akan share screen. Waktu 30 detik untuk menghitung denyut nadi ya. Nanti tolong kalian hitung baik-baik ya. Dirasakan ya. Pergelangan tangannya jangan ditekan kuat-kuat. Oke, siap ya. 1, 2, mulai.
Oke, sudah dapat semua datanya? Atau perlu kita ulang lagi? Ulang sekali lagi ya. Dipastikan ya, detak jantungnya. Kita ulang sekali lagi. Sebentar. Saya akan share screen ulang. Kalau hilang denyut nadinya, coba cari di kolong meja ada nggak itu. Masa denyut nadinya hilang kalian? Ini ada-ada aja. Coba cari di kolong meja yang... Oke, silakan hasilnya ditulis di kolom chat. Anya udah ketemu belum? Anya coba di sini Anya. Di sini nih, denyut nadinya coba. Digital. Dipegang beneran loh dia. Ya enggak ada lah. Enggak ada, Mister. Ada aja di pergelangan tangan atau di leher ini loh. Ya. Oke, silakan semuanya diketik ya. Berapa denyut nadi yang kalian dapatkan anak-anak ya? Diketik di kolom chat. Nanti hanya setelah aktivitas senam baru kita cek lagi hanya. Pasti terasa itu. Oke, sudah. Ini ada datanya, ada yang 44, ada yang 36, ada yang 46, ada yang 54. Ini kalau di atas 50 ini kalian habis aktivitas apa sih anak-anak? Edita habis ngapain ini? Habis ngepel ya? Sama Daniel. Dikejaran sama anjing saya. Dibacaan. Dikejar anjing. Itu anjing saya, gue mau ngomong dari tadi nggak jelas. Oke, baik ya, sudah siap ya. Tolong kita akan praktek sekarang. Saya akan share screen. Sekali lagi, saya akan memantau kalian masing-masing minimal 1 menit. Ya, untuk siswa yang tidak mengaktifkan kamera, saya anggap tidak mengikuti praktek. Oke ya, ini Cornelius Hari baru join. Yang lain silakan bisa open kamera. Wulan, Kensen, Gilang, Letis, ya. Wulan, oke siap Wulan ya, Moses, oke saya akan share screen ya anak-anak ya, SKJ 2018 durasinya 17 menit, ingat tolong lakukan gerakannya dengan sungguh-sungguh ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tiga, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Empat, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4,
8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Oke, selesai. Oke, anak-anak sekarang coba cari denyut nadinya lagi ya. Kita ukur lagi denyut nadinya. Denyut nadi setelah melakukan aktivitas senam, kita akan cek kembali berapa denyut nadi yang didapatin. Selama 30 detik ya. Saya akan share screen. Semuanya tolong cari dulu denyut nadinya. Sebentar, Mr. Andi akan share screen waktunya. Sudah ketemu ya? Sudah ketemu semua? Siap-siap, kita akan ukur. Kita akan hitung. Satu, dua, mulai. Thank you.
Oke. Perlu diulang? Apa sudah semua mendapatkan data? Sudah mendapatkan datanya ya? Boleh ditulis di kolom chat? Berapa denyut nadi pertama dan kedua? Oh, ada yang perlu diulang? Oke, kita ulang sekali lagi deh. Sekali lagi ya. Ternyata ada teman kalian yang butuh untuk diulang. Siap ya. Satu, dua, mulai. Oke, silakan ditulis datanya. Silakan ditulis datanya berapa denyut nadi yang anak-anak dapatkan. Oke ya, sudah dihitung ya. Jadi dari hasil denyut nadi awal dan denyut nadi setelah aktivitas, sebagian besar mengalami peningkatan. Nah, mengalami peningkatan itulah tandanya anak-anak melakukan aktivitas olahraga atau aktivitas fisik dengan sungguh-sungguh. Jadi terlihat dengan dari peningkatan detak jantungnya itu anak-anak. Denyut nadinya, ya. Tapi ada yang peningkatannya cuma sedikit dari 30 ke 40, ya, sedikit. Jadi semakin serius melakukan gerakan tadi, saya mau lihat dulu datanya punya Adel berapa punya Adel. Adel sudah memberikan data belum ya, Del? Data pertama keduanya, Del. Ini ada Wulan pertama 35, kedua 47, Rachel 45, 60. Oke. Okay. Oh, Adel pertama 27, keduanya 41. Ya, betul. Terlihat dari aktivitasnya tadi. Ya. Nah, saya beri masukan sedikit tadi saat praktek, yang masih terlihat belum seluruh anggota tubuh itu ada 3 orang ya. Saya tidak sebutkan namanya. Ya, ada 1 orang dia mengatur kameranya, virtual background-nya dia pakai blur. Ya, kalau blur itu benar-benar nggak terlihat. Ya, terlihat bayangan-bayangan aja kalian melakukan gerakan. Gitu. Ya. Oke ya anak-anak ya, ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan mungkin anak-anak? Oke anak-anak. Jika tidak ada pertanyaan,
Oke, saya akan bacakan tadi datanya di saya ada 19 siswa mengikuti praktek ya. Ya, jadi ada beberapa siswa yang nanti saya minta untuk membuat video. Oke, anak-anak? Baik. Jika tidak ada kendala, seperti yang Mr. Andi sampaikan minggu lalu, setelah praktek kita selesai tidak ada kegiatan teori lagi, ya. Minggu depan baru kita akan lanjutkan teorinya. Oke. Semuanya selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati semuanya. Oh, dadah. Oke. Nah, kita bicara tentang kesetiaan. Ya, dan kita akan belajar dari teladan tertinggi kesetiaan, yaitu Tuhan Yesus. Nah, siapa yang masih ingat 4 sasaran kesetiaan? Bisa bantu Mister? Daniel? Tuhan, negara, keluarga, sama pasangan. Oke, kurang urut. Coba urut. Benar, 4-4, tapi kurang urut. Bisa urut? Wika? Tuhan, keluarga, negara, pasangan. Oke, okay, very good ya. Dua-duanya benar, tapi Wika lebih urut ya. Kenapa Tuhan nomor satu? Ya, karena memang dia segala-galanya. Kenapa keluarga nomor dua? Karena memang itu lembaga yang pertama yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Yang Tuhan ciptakan pertama adalah keluarga. Ini lembaga yang pertama, bukan lembaga negara. Paham ya? Makanya negara mister tempatkan di urutan nomor tiga. Paham ya? Makanya harus tahu susunan seperti itu. Nah, ada 4 ya. Kita sepakat ada 4 sasaran kesetiaan. Dan keempat ini harus mendapatkan kesetiaan. Ya, dari kita. Setia kepada Allah, setia kepada keluarga, setia kepada negara, setia kepada pasangan. Nah, kita akan lihat ya, Tuhan Yesus apakah bisa diteladani ya dari 4 hal ini. Apakah kita bisa teladani Tuhan Yesus kesetiaannya kepada 4 hal ini? Ya. Nah, nanti Mister minta kalian untuk berargumen. Yang pertama adalah setia kepada Allah. Oke, apakah Tuhan Yesus setia kepada Allah? Silahkan beri jawaban kalian di chat. Oke, apakah Tuhan Yesus setia kepada Allah? Itu yang pertama. Lalu langsung rangkum saja jawabannya. Lalu yang kedua, apakah Tuhan Yesus setia kepada keluarganya? Tolong berikan contoh peristiwa ya. Lalu apakah Tuhan Yesus setia kepada negara? Yang keempat, apakah Tuhan Yesus setia kepada pasangan? Silakan argumenmu apa saja, Mister akan bacakan. Ya, Mister minta semua siswa memberikan jawabannya langsung dirangkum 4 sasaran ini. Beri contoh, ya. Teladan apa yang kita bisa ikuti dari Tuhan Yesus untuk 4 sasaran ini? Ya, apakah dia setia kepada Allah? Tolong kasih tahu peristiwanya di mana, dalam peristiwa apa contohnya? Apakah dia setia kepada keluarganya? Apakah dia setia kepada negara? Apakah dia setia kepada pasangan? Ya. Silakan, kita akan buka forum diskusi sebentar. Mister tidak akan bermaksud menyalahkan jawaban kalian, tapi kita belajar untuk kritis dan berargumen. Gunakan logikamu, pengetahuanmu. Nggak apa-apa, jawabannya salah ya.
Oke, silakan langsung dijawab di chat, nanti Mister akan baca. Oke, Mister kasih waktu untuk kalian menjawabnya 5 menit. Silakan 5 menit di chat di Zoom-nya. Setiap siswa harus menjawab. Ya. Kalau misalnya jawabannya tidak lengkap, tidak apa-apa. Yang penting sudah berusaha untuk menjawab. Kalau menjawab 4 sasaran itu dan memberikan contoh keempatnya baik, Mister apresiasi ya. Silakan langsung di chat. 5 menit sudah berjalan. Mister tunggu dulu supaya diskusi kita enak ya. Supaya Mister tahu ilmu yang kamu punya, apakah kamu menguasai kesetiaan yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Silakan. Ya, baru satu orang yang menjawab. Oh, itu bukan menjawab ternyata. Izin ke toilet. Ada tadi Gilang. Gilang diajukan pertanyaan malah ke toilet. Ya, sekali lagi Mister ulang pertanyaannya. Ya. Apa contoh kesetiaan yang pernah Tuhan lakukan kepada Allah, keluarga, negara, dan pasangan? Silakan. Yang tahu kisah Tuhan Yesus ini gampang sebenarnya. Ya. Salah benar, yang namanya diskusi tidak masalah ya. Kita namanya proses belajar. Ayo, 3 menit lagi. Haleluya. Haleluya. Oh, the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy. Holy. Ayo segera, ini baru 2 orang yang jawab. Jawab semuanya, Wika. Jawab semuanya. Jawab semuanya. Oke, Mister tambah waktu 5 menit lagi. Ya, silakan semuanya menjawab semampunya. Oke, jawab 5-5-nya. Contoh kesetiaan Allah dalam Alkitab yang kalian tahu kepada Allah. Contoh kesetiaan Tuhan Yesus kepada Allah, kepada keluarganya, kepada negara, kepada pasangan. Silakan. Lima menit lagi, Mister tambah. Ru 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 ru
Oke, 2 menit lagi. Oke, maka. Oke, waktu habis. Ini baru berapa orang yang jawab ini? Mana yang lain ini? Oh my God. Kalau kayak gini, lama-lama mister kasih tugas nih ya. Mister ajak diskusi, nggak ada yang mau. Mister kasih tugas aja ya, kalau kayak gini terus. Mister sudah bilang kalian jawab apa saja silahkan. Benar salah nggak masalah. Ini namanya supaya lancar pembelajaran. Kalau metode diskusi ini tidak lancar, berarti kita harus gunakan metode lain. Kalau Mister ceramah terus, itu kurang efektif, tidak merangsang cara berpikirmu. Yang ada kamu tidur nanti. Silakan, yang masih merancang, Mister tunggu. Semua wajib ya, wajib. Ini bisa cek namanya ini. Sini ada sebentar. Berapa orang udah jawab? Oke, ada Wulan. Wulan, Tuhan Yesus itu teladan utama kita dalam hal kesetiaan dan ketaatan. Saat berada di bumi, Dia setia melakukan kehendak Bapa, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Oke, bagus, Wulan. Moses, Tuhan mengubah air menjadi anggur di kota Kana. Oke, di pernikahan Kana maksudnya ya. Bagus. Teresa, Mak Mister, saya cuma tahu kesetiaan Yesus kepada orang tuanya. Di Lukas 2:51 Yesus mengikuti perintah Yusuf. Yesus mengikuti perintah Yusuf dan Maria saat mereka melakukan perjalanan ke Nazaret. Oh, oke. Waktu Yesus masih kecil kayaknya ya. Yang umur 10 tahun. Adeline, ini menurut saya, Mister. Tuhan Yesus setia kepada Allah karena saat Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, Tuhan bilang bahwa biarlah kehendak Allah yang jadi. Bagus. 2, Tuhan Yesus setia kepada keluarganya karena saat Yesus berdiam di Bait Allah, walaupun Yusuf dan Maria sempat menasihati Yesus, tapi Yesus tidak
bertindak memberontak, tetapi ia tetap berada di dalam asuhan orang tuanya. Good. Tiga, Tuhan Yesus setia kepada negaranya karena Yesus tetap memberitahu untuk membayar pajak kepada Kaisar. Berikan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan. Empat, Tuhan Yesus enggak punya pasangan dalam maksud pacar, tapi ia setia kepada orang-orang yang ia muridkan sebagai pasangan dalam dalam menjalankan kehendak Bapa, karena ia juga menjadi Allah menyertai setiap kita sampai pada akhir zaman. Oke, jawaban Adeline bagus. Wika, Tuhan Yesus disalib untuk menembus dosa manusia. Berikutnya, Daniel, satu, kepada Allah, Matius 4, 1-11, saat dicobai iblis di padang gurun. Wow. Bangsa Israel keluar dari Mesir dengan 10 tulah. Kepada Allah, Matius 4, 1-10, saat dicobai iblis di padang gurun. Bangsa Israel, oh ini bangsa Israel nomor tiga ya? Oh ya, sorry. Oke, dua, kepada keluarga. Keluarga apa nih? Kepada keluarga. Gak ada contoh ya, Daniel. Tiga, kepada negara. Keluaran 12:31, Tuhan Yesus membantu bangsa Israel keluar dari Mesir dengan 10 tulah. Oke. Wah, ini jauh kali zaman ini, nak. Zaman Yesus inkarnasi jadi manusia, tidak hidup di zaman itu ya. Secara daging, tapi secara esensi dia ada, karena dia Allah. Empat sepertinya tidak ada. Oke, Kenatan. Selalu taat kepada negara. Dalam Matius 22 ayat 15-22 yang menceritakan tentang kewajiban membayar pajak. Masih nyari peristiwa, Mister. Oke, Kenatan. Oh, Daniel. Sabar, Mister. Saya yang nomor 2 belum ketemu. Ya, cari-cari dulu. Kenson. Kesetiaan Tuhan Yesus kepada Allah. Pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Very good. Kesetiaan Tuhan Yesus kepada keluarga. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Apakah Lazarus adalah keluarganya? Coba diselidiki dulu. Ya, keluarga Yesus siapa saja? Keluarga Yesus Maria, Yusuf, Yudas, dan Yakobus, adik-adiknya. Oke, Sharon, setia karena Allah mau turun jadi manusia dengan nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dua, setia karena Tuhan Yesus tidak mengkhianati kedua orang tuanya dan membuat mereka bahagia. Tiga, setia karena sudah berusaha membawa negaranya menuju keselamatan. Empat, tidak. Tanda tanya, karena setahu saya Tuhan Yesus tidak menikah ataupun memiliki pasangan. Oke, kita lanjut lagi. Kemana nih? Udah habis, cuma segitu aja jawaban siswa. Kalau banyak kali sini siswa. Ayo, wah, ini kan nggak berusaha kritis ini yang lain. Mana yang lain ini? Cuma ini aja siswanya. Paling di sini banyak kali. Halo? Mana ini anak-anak ini? Oh, Abigail sudah jawab ini. Panjang kali Abigail. Mana Abigail? Oke, Abigail.
Tuhan Yesus setia, dia di kayu salib, dia tetap berpegang dengan kehendak Allah. Sebetulnya kan Tuhan bisa tuh kabur sehingga dia enggak jadi disalib, tapi karena dia setia sama Allah, dia rela disalib untuk bisa menebus dosa manusia. Tuhan setia sama keluarga karena ada saat di mana dia pergi ke bait Allah di Yerusalem. Lalu dia menetap di Yerusalem tanpa sepengetahuan orang tuanya, sehingga orang tuanya pun mencari Yesus kembali ke Yerusalem dan ketemu Yesus. Yesus tetap menurut sama orang tuanya untuk ikut pulang meskipun ia tahu bahwa tempatnya itu di bait Allah. Yang ketiga sama empat saya masih nyari-nyari, Mister. Oke. Okay. Abigail, thank you. Mana lagi ini? Masih banyak siswa di sini? Atau masih nyari ya? Ayo, yang belum. Oke, Mister kasih 5 menit lagi. Yang belum. 5 menit lagi. Tolong dicari, harus memberi jawaban. Masih banyak yang belum di sini. Mana Anya? Dika? Letis? Cornelius? Rahel masih loading. Silakan dijawab dulu. Ayo. Ayo, yang belum. Kalau interaksi kalian nggak bagus, ke depannya Mister nggak ngajak interaksi ini lagi ya. Kasih tugas aja langsung. Kasih tugas Mister, diam aja ya. Tidak interaksi, nggak ada ini. Baru berapa orang yang paling ini menanggapi ini. Masih ada yang belum ini. Mana yang belum? Mm-hmm.